ini halaman utama dari villanya. Oke, di sisi kanan ini ada kolam ikan juga. Sama juga guys, ada kolam ikan. Oke. Nah, ini ruang tamunya. Tuh. Konsepnya tradisional gitu. Kita lihat depannya ada kolam renang. Kolam renangnya luas banget. Kita lihat sisi kiri dari villanya. Ini ruang santai juga. Oh, guys, ada TV-nya. Tuh, ini buat makan juga ini. Makan outdoor. Nah, ini toiletnya. Toilet outdoor. Nah, sekarang kita ke sisi kanan dari villanya. Sisi kanan dari villanya. Ini ada tempat makan. Tuh. Dan ini kitchen setnya. Halo, Bli. Halo, Mbak. Tuh. Guys, keren ya. Nah, sekarang kita ke atas. Di sini tuh ada kurang lebih 5 kamar. Ini kamar pertama, tapi di atas posisinya. Halo, assalamualaikum. Tuh guys. Ini dari pemandangan dari atas. Wah. Keren. Kita mau siap-siap nih, kita mau pulang. Ready. Ini kamar pertama ya. Kita nggak bisa lihat. Ada teteh nggak pakai jilbab juga, jadi kita nggak boleh masuk. Kita ke kamar bawah dulu deh. Kamar bawah. Ini ada kamar atas lagi. Konsepnya sama kamarnya di sana. Ntar kita lihat ya kamarnya ya. Ini dia kamar ketiga. Nah, ini dia kamarnya. Tuh guys, maaf ya agak sedikit berantakan karena nge-reviewnya di hari terakhir. Ini tempat bajunya, lemari baju. Oke, tuh di sisi sebelah sininya. Oh, sama juga tempat baju juga, tapi di sini ada brankasnya. Oke. Ini kamar tempatnya juga sedikit nyempil ya guys. Tuh. Ini dia kamarnya. Ada balai-balainya di sini. Buat santai kalau habis renang, kalau sebelum renang bisa. Nah, ini kamar keempat. Tempat saya Mas Surah. Halo. Halo Mas Arul. Oke, okay, itu. Review kamar kita, Mas. Nih. Enggak apa-apa. Nah, ini nih. Kamar keempat yang ada di bawah. Guys, ada bathtubnya, bis mandi. Ini kita lihat. Oke, ini toiletnya. Nah, ini toiletnya guys. Oke, sini itu kamar mandinya tuh. Oke, okay. Ya kelihatan ya. Kelihatan. Oke, okay. Kurang lebih seperti itu kamarnya guys.
sama kayak tadi ya. Oke. Sekarang kita ke kamar berikutnya yang ada di bawah. Tempat barbekyuan. Nih, tempat santai juga. Bisa tempat barbekyuan juga. Ini. Sekarang kita lihat. Nih. Jadi, ya. Di kamar saya yang nempatin. Konsepnya sama kamar yang di Mas Purwa yang tadi. Gak jauh beda guys. Cuma letak posisinya aja yang beda. Ini ada bathtubnya juga. Pemandangannya ini taman. Kita lihat. Nah, tempat baju ada brankasnya juga. Di sini juga oke, sama juga ini tempat santainya. Di kamar sana juga ada tempat santai seperti ini tuh. Nah, sini ada balai-balainya juga tuh. Tempat santai kalau habis renang. Oke. Ya kurang lebih seperti itu guys, villanya. Nanti kita lihat di atas ya. Oke, sekarang kita lihat kamar yang di atas. Tadi kita belum sempat lihat kamar yang di sebelah sana karena ada Rizky. Oke, ini dia kamar yang di atas. Maaf sedikit agak berantakan ya, karena kita reviewnya pas di hari kita mau pulang ke Jakarta. So. Oh, ada tempat santainya juga. Ada sofa. Kamarnya di sini agak lebih gede. Kan lebih gede ya, gede banget. Tuh. Kita sisi di sininya. Oke. Okay. Oh, bathtub tersembunyi. Tuh. Ini tempat mandinya. Jadi perbedaan kamar yang di bawah sama yang di atas itu, kalau misalkan kamar yang di bawah tadi, bathtub itu ada di sini, guys. Nyatu sama tempat tidur sama tempat santai sama lemari. Nah kalau yang kamar di atas ini karena dia lebih gede, tempat mandi itu dipisah gitu guys, sendiri tuh kan. Nah bathtub ada di sini, ini, nah ini pembatasnya, ini wastafel. Nah ini kamar tidurnya, dan sini juga ada tempat santainya juga tuh. Oh di sini ada TV-nya. Oke, kalau yang di bawah tadi nggak ada TV-nya. Itu guys kalau itu perbedaan seperti itu. Dan di sini dia ada terasnya juga tuh. Ini pemandangan kamar bawah juga ada terasnya tuh. Teras seperti itu, ada sofa gede lumayan lah. Ini pemandangan. Nah kurang lebih kamar yang di atas ini sama yang di sebelah sana juga, sisi sebelah sana, dan tempatnya Teguh sama Rizky. Ini tempatnya Mas Abrar. Nah itu yang di bawah. Jadi ada 5 kamar guys, 2 di atas, 3 di bawah. Kalau lebih seperti itu, oke. Okay. Okay guys, ini sekarang kita siap-siap mau ke Krishna makan siang. Abis itu kita mau ke bandara. Kita mau pulang ke Jakarta hari ini. Hari ini kalah makan tinggi biola itu. Siap-siap. Congratulations Mas Yuda, Telufi dapat nama kayak aku. Alhamdulillah. Sehat banget. Nah ini ada Malika. Malika ini dari Asia Friendly. Makasih ya sudah support Power Ranger selama 4 hari di Bali. Jadi Asia Friendly ya. Thank you banget loh. Asia Ambon. Berapa? Selama kita 4 hari di sini support sama Asia Friendly. Parah. Yang serba semua bapak dadakan, makan ganti-ganti mulu. Happy, happy. Anak-anak happy banget. Terima kasih banget. Asia Friendly. Buat Asia Friendly. Ya ampun.
buat acara ini keren banget. Bahkan kita sering telat-telat tapi tetap dapet. Keren. Keren banget liburan kali ini, benar-benar anak-anak yang happy. Tante Rizky juga happy sih. Mana? Ya, belakang. Beli, makasih ya, beli. Beli, makasih. Makasih ya, beli. Makasih ya, Pak ya. Makasih ya, Mbak Mas. Kasih Tante Lita. Kita mau ke Krishna. Kita mau ke tempatnya Ajik, karena Ajik udah nungguin kita. Kita mau makan dalam Ajik. Kalau ke Bali harus mampir ke oleh-oleh Krishna. Krishna oleh-oleh Bali. Krishna oleh-oleh Bali. Kita ngomong-ngomong sampai jam berapa di sini ya? Jam setengah dua. Oke, kita mau langsung ke atas dulu. Aji. Hah, itu Aji. Aji. Makanan kita udah datang nih. Tuh, ayamnya guys. Gede-gede banget ayamnya. Mantap. Tuh. Nih. Nah, ini bebeknya nih. Wah, bebek. Ini bebeknya. Sini aja. Oke. Ini ayam betutu. Gede-gede banget ayam. Ini nasi apa sih namanya? Ini nasi campur. Campur. Ini kentang mayonnaise. Ini enggak ada mayonnaise. Aduh. Selamat makan Mas Luan. Aduh, tentang wahai. Gimana? Bebeknya enak kan? Best. Mantap, rasanya tuh menyangkut nih. Mantap. Apa nih? Biasanya bebek juga. Apa? Bebek apa ayam pang? Gua gak pernah nyangka loh rasanya kayak bebek. Saru enggak makan. Makan terakhir makan. Mau berenang dulu di belakang. Aduh. Kan. Enak, Mas ya. Enak kentang apa ya? Kentang mayones ya. Ini siapa aja kentang? Enggak tahu ada 3. Balita udah makan. Enak sih. Wah, the best kok ini mah. Kayak betul-betul terenak. Oke. Terasa. Mantap, mantap, top. Enak banget. Gimana? Teteh, mantap banget. Mantap, enak banget. Sambil preview guys, bentar guys. Wah, keren. Enak banget, ayam betutu. Mantap. Enak ya? Enak deh. Ya, cuma makan berat doang. Tapi dikasih cimelan. Cimelannya juga mantap. Tuh. Cimelan ini belinya di lantai 2, lantai 1. Cimelan dari asli Aji Krishna. Saya. Tuh, saya kelapa hijau mantap. Ini belinya di lantai 1. Lantai 1 ya, Mbak, belinya. Tuh. Aji Krishna. Mas, makasih ya, Mas. Ya, makasih, Pak. Makasih banyak. Mana bosnya? Mbak, makasih ya. Beli, makasih banyak. Oke guys, kita udah selesai makan di Krishna. Udah beli oleh-oleh juga. Sekarang kita mau ke bandara. Makanan siapa baru? Di
Makasih Pak tadi. Makasih banyak Ajik atas jamuannya. Setiap kembali kita pasti diajak makan di Gusto. Dan ayam betutu di sini tuh Numero Uno. Oh, suka sih bebek goreng. Mantap ya. Oh, warna ke kerenyahan bebeknya tuh enak banget. Terbaik se-Bali sih. Se-Indonesia iya bisa terbaik. Boleh banget. Boleh banget ya pokoknya. Fully recommended. Oke guys, kita udah makan. Sekarang kita mau ke bandara. Bandara. Kita berangkat jam 4, sekarang jam setengah 3. 1 jam setengah lagi. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi kita. Makasih. Ini guys, jadi guys, Mbak Lita ini pokoknya Asia Friendly ini yang selalu udah sama aku kenal udah 5 tahun. Sama Mas Abra masih udah lebih. Ya, selalu menemani Rans dan keluarganya dan rojok-rojok. Enggak cuma ke Bali, tapi kemana aja bisa. Kemana aja bisa ya? Dan semuanya bisa ya. Kita kalau kemana-mana selalu pakai Asia Friendly. Iya benar. Makanya kita berarti kita kan sebagai Asia Friendly. Pokoknya cinta aku sama anak. Mbak Lita, makasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Gigi. Terima kasih ya, Mbak Lita. Dadah, Tigi. Dadah, Tigi. Tigi tuh kakaknya motos. Kece nih, adiknya udah motos. Tigi, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Oke guys. Oke, dadah. Kita ke bandara dulu.